Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Ya sob, kembali lagi nih kita bakalan ngasih rekomendasi lagi handphone untuk lebaran di tahun 2021. Ini bagian yang sangat-sangat penting ya Kak Sep ya, karena tentunya ya Kak Rifki. Ya, karena ini untuk handphone-nya rekomendasinya bagus-bagus banget nih untuk sobat beli nih. Namun sebelum mulai jangan lupa apa Kak Sep? Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar sobat tidak ketinggalan video-video terupdate di BJSL. Nah, kita lanjut yang kemarin ya Kak Rifki, rekomendasi buat lebaran. Yap. Dimulai dari apa dulu Kak Sep? Oke, langsung aja yang pertama Kak Rifki nih, ada Vivo Y20SG nih. Untuk Vivo Y20SG ini, kameranya udah bagus banget nih Kak Rifki. 13 megapiksel, wow. Triple kamera ya. Mantap. Jadi cocok banget buat lebaran. Yep. Soalnya kan kalau lebaran nggak foto-foto, nggak afdol nih Kak Rifki ya. Iya. Terus kenapa dan, lagi? Dan RAM-nya juga ini udah besar. Berapa? 4GB. Internal juga ini besar banget, 128GB nih Kak Rifki. Jadi menyimpan foto, video, dan lain-lain itu sangat-sangat banyak ya. Betul sekali nih. Terus juga baterainya juga ini awet banget nih, soalnya udah 5000 mAh nih Kak Rifki ya. Wow, 5000 nih sobat nih. Ya, dan prosesor juga gak kalah bagus ya. Udah pakai Helio G80 nih Kak Rifki. Jadi keren, buat pembukaan aplikasinya lebih lancar ya tentunya. Betul sekali. Ini jarang banget ya Vivo pakai Helio G, seri G ya. Betul sekali. Cuma ada di Vivo Y20SG nih sob. Oke, yang berikutnya ada tipe apa Kak Rifki? Berikutnya rekomendasi dari saya ada ini yang terbaru nih Kak Asep, ada Oppo A54. Wow. Apa sih keunggulannya Oppo A54? Nih Oppo A54 ini keunggulannya banyak banget nih Kak Asep ya. Tentunya ya. Ya betul sekali. Di antaranya dari desainnya dulu deh yang cakep banget nih. Udah keren banget ya. Untuk sidik jarinya ini di samping nih Kak Asep ya, di samping. Dan ini juga udah memiliki sertifikat IPX4 nih Kak Asep. Wow, jadi misalkan main-main di deket kolam renang juga nggak bakalan ini ya, apa-apa ya. Ya, ini udah aman banget ya. Kalau misalkan kena cipratan air, karena udah ada sertifikat IPX4 nih. Terus kameranya udah bagus nih, triple kameranya kamera. Kameranya berapa megapiksel, Kak? Ini 13 megapiksel. 13 ya, megapiksel. Ya, betul sekali. Terus layarnya udah punch hole ya di sini. Nih. Oh, berarti tompel ya kalau ya, istilahnya tompel ya. Istilahnya. Tompel. Ini bahasa ininya ya, bahasa mudahnya ini tompel. Lalu untuk variannya banyak banget nih Kak Asep. Ada berapa varian, Kak? Ada 3 varian. 3 varian. Ya. Varian apa aja? Yang pertama ada RAM 4GB, internal 64GB, dan yang keduanya ada yang varian RAM 4GB, internal 128GB. Wow, yang ada satu lagi. Ada varian RAM 6GB, internal 128GB. Wow, jadi lebih lengkap ya untuk variannya ya. Betul di Oppo sekali. A54. Oppo A54 ini. Dan untuk Oppo A54 ini udah memiliki baterai yang sangat besar, yaitu 5000 mAh. Wow. Dan udah fast charging. Fast charging juga. Betul sekali. Jadi walaupun baterainya besar ya, ngecasnya juga nggak lama. Betul ya. Betul sekali. Cepet. Terus ini cocok banget buat kita-kita nih, anak muda nih, cewek maupun cowok yang suka selfie nih Kak Sep. Wow. Karena untuk kamera depannya udah 16 megapiksel. Wow, jadi buat kalian yang suka foto-foto selfie di saat lebaran, ini cocok banget. Betul ya Oppo A54. Karena tadi untuk kamera depannya udah 16 megapiksel. Iya. Oke, next nih Kak Sep, ada apa lagi nih? Nah, yang selanjutnya ini yang lagi digandrungi banget anak-anak muda atau kaum milenial. Wow, apa tuh? Yaitu Infinix Note 8 nih sob. Wow, kenapa tuh Kak Sep? Kenapa saya sarankan banget Infinix Note 8? Karena ini kameranya udah besar banget nih Kak. Kenapa? 64
quad kamera nih. Wow, udah 64 megapiksel ya. Iya. Nah, untuk kamera depannya juga bagus nih untuk selfie-selfie di saat lebaran. Wow. Yaitu 16 megapiksel nih Kak Ripki, jadi lebih cerah ya. Betul sekali. Dan dilengkapi dual LED flash ya untuk selfie-nya. Jadi enggak usah khawatir ya kalau misalnya selfie di tempat yang gelap ya. Dan penyimpanannya ini tersedia dua varian, ada varian 6GB internal 64 dan 6GB internal 128GB nih Kak Ripki. Wow. Dan untuk speakernya juga ini udah stereo ya atau dual speaker. Wow, mantap sekali ya Kak Sep. Dan baterainya juga ini 5200 mAh. 5200. Pas charging 18 watt nih Kak Ripki. Keren. Ya. Jadi udah paket komplit banget untuk sobat memiliki Infinix Note 8 di saat lebaran ya tentunya. Keren, keren, keren ya Kak Sep. Dan ini cocok juga untuk gaming nih Kak Ripki ya. Soalnya udah pakai prosesor Helio G80 ya. Jadi untuk pengaplikasian gamenya lebih lancar ya tentunya. Mantap, keren, keren, keren. Oke, selanjutnya ada tipe apa lagi Kak Ripki? Selanjutnya ada tipe yang lagi best seller lagi di BJSL, yaitu ada Xiaomi Redmi 9T nih Kak Sep nih. Wow. Ini baterainya itu ada tulisan 6000 mAh. Iya betul sekali nih Kak Sep, untuk baterainya udah besar 6000 mAh dan udah fast charging 18 watt. Jadi baterainya 6000 juga ngecasnya enggak lama ya, ya soalnya udah fast charging 18 watt. Ditambah, dan kameranya gimana nih Kak? Ditambah lagi untuk kameranya udah besar, resolusinya 48 megapiksel buat kamera nih. Jadi cocok banget ya buat kalian foto-foto di saat lebaran, soalnya resolusinya udah 48 megapiksel. Ya betul sekali. Terus udah pakai prosesor Snapdragon 662 nih Kak Asep. Wah, ya. Jadi lebih mantap lagi ya, ya buat main gamenya ya. Pecinta Snapdragon ini cocok banget ya. Terus layarnya juga udah besar 6,5 inch. Dan tentunya untuk varian RAM-nya ada dua nih Kak Asep. Wow, ada varian ada berapa RAM aja Kak? 4GB internal 64GB ya. Dan varian 6GB internal 128GB nih Kak Asep. Dan untuk warna-warnanya sendiri ini warna-warni cerah banget di BJSL. Ada juga warna limited edition warna orange nih Kak Asep. Oh, ada warna orange juga? Ada warna orange. Jadi itu lengkap terbatas ya untuk warnanya ya? Sekali nih Kak Asep. Makanya buat sobat yang mau ini beli Redmi 9T langsung aja order sekarang di BJSL nih. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, selanjutnya Samsung juga nggak kalah nih, ada yang lagi best seller yaitu Samsung A12. Ya betul sekali nih Kak Asep ya. Nah ini juga lagi cashback nih Kak Ripki menjelang lebaran ya. Cashbacknya 100.000. Wow. Dan ini udah ada kuota bundling. Dari apa tuh Kak Asep? Dari Bayu, yaitu 18GB. Harganya cuma 50.000 nih Kak Ripki. Wow, mantap sekali. Iya. Dan untuk kameranya juga ini bagus banget ya untuk foto-foto di saat lebaran, yaitu 48 megapiksel quad kamera ya. Oh, ini seperti ini ya Kak Asep ya. Iya, betul itu contohnya ya. Ini seperti ini ya. Jadi udah 4 kamera, terus ada apa lagi nih kelebihannya? Dan ini tersedia dua varian yaitu 4GB internal 128 dan 6GB internal 128 nih Kak Ripki. Wow. Dan baterainya ini super awet ya. Berapa 5000 tuh? mAh disertai fast charging nih 15 watt ya tentunya. Wow. Untuk type C juga ya. Iya, udah type C juga. Betul. Dan sekali untuk warnanya ini lengkap ya. Ada warna putih, biru dan juga hitam. Oke, selanjutnya ada tipe apa Kak Ripki? Ini selanjutnya ada rekomendasi terakhir dari saya, yaitu ada Realme C25 nih Kak Asep. Oh, yang ini ya. Ya, betul sekali. Ini yang terbaru dari Realme ya. Dan ini wajib banget jadi rekomendasi nih Kak Asep. Buat lebaran. Betul sekali. Kenapa? Pertama dari kameranya ini udah besar 48 megapiksel. Wow. Udah triple kamera, baterai 6000 mAh. Wow. Udah pakai quick charge 18 watt. Wow, ini udah paket komplit banget ya di Realme C25. Oh iya, dan satu lagi nih Kak Asep, untuk prosesornya udah pakai prosesor gaming. Wow. Helio G70 nih Kak Asep. Jadi mantep banget ya. Betul buat sekali main game, jadi lebih lancar untuk main gamenya. Misalnya aja untuk PUBG settingan grafiknya udah bisa smooth ultra nih. Wow. Ini setara handphone dengan 3 jutaan sampai 4 jutaan nih Kak Asep. Wow, mantep banget ya di Realme C25. Betul sekali. Dan harganya juga terjangkau banget ya. Betul sekali. Gak sampai 3 juta. Betul sekali, 2 juta lebih sedikit mahalnya. Terus istimewanya lagi kalau di Realme C25 ini
itu Amin untuk dia. Varian RAM-nya ya ada dua. Ya ada varian RAM 4GB internal 64GB ya. Dan varian RAM 4GB internal 128GB ya. Nih Kak Asep. Terus ada satu lagi ini yang wajib banget sobat ketahui di Realme C25 ini. Ini udah pakai Android 11 loh Kak Asep. Wow, yang terbaru berarti ya, betul ya Kak. Betul sekali, Android 11 Realme UI jadi, 2.0 untuk fitur-fiturnya lebih terbaru ya. Betul sekali. Dan untuk multitasking juga lebih lancar ya. Untuk ikonnya lebih fresh lagi nih, bisa diutak-atik untuk ikonnya, betul. Ya. Dan satu lagi deh, banyak sekali ya kelebihannya. Banyak ya, kalau disebutin satu-satu sampai sahur ya kita. Iya, betul sekali nih Kak Asep ya. Sahur, sahur, sahur. Di antaranya ini udah mempunyai sertifikasi TUV Rainland ya Kak Asep. Wow. Jadi Kak Asep nih gak usah khawatir lagi kalau misalkan beli Realme C25. Ini udah diuji tahan banting ya, dan udah diuji juga untuk kekuatannya. Makanya udah dapat sertifikasi TUV Rainland ya. Wow, seperti itu. Pake ya, banget seperti ya. Di tes jatuh, di tes untuk volumenya juga gitu, tombol-tombolnya kayak gitu. Untuk plug-in ininya, charge-nya juga kayak gitu. Jadi udah teruji banget. Wow, jadi tahan banting ya. Betul sekali buat ini untuk Realme C25. Iya, C25 ya, salah. Iya, C25. Belum bisa move on sepertinya nih. Iya. Ini harganya murah banget dan tersedia dua warna. Ada warna abu dan juga warna biru. Sobat bisa dapetin sekarang juga hanya di BJSL nih ya, Kak Asep ya. Ayo, sebelum kehabisan. Betul banget ya. Karena ini best seller juga untuk Realme C25. Oke nih Kak Asep, gak kerasa ya kita udah? Gak kerasa ya, udah sahur lagi kita. Betul ya. Betul sekali. Sambil menjelasin semua handphone di sini. Betul sekali. Ini rekomendasinya sepertinya ini ada lagi ya Kak Asep? Iya, selain ini kita akan rekomendasikan lagi ya. Betul untuk sekali. Handphone yang selanjutnya. Ya, itu ada handphone apa aja sih nanti? Jangan lupa. Penasaran kan kalian? Yep. Untuk subscribe ya, dan jangan lupa lonceng ya. Notifikasinya ya. Like, komen, serta share juga ke teman-teman supaya infonya bermanfaat. Betul sekali Kak Asep. Karena subscribe itu gratis ya, kalau kayak kalau kata Rapatar ya nggak bayar. Ya, gratis. Gratis ya. Dan bagi sobat yang mau meminang nih tipe-tipe yang ada di sini, bisa langsung aja datang ke Jalan Suha nomor 214 Majalengka, atau buat kalian yang ada di luar kota bisa langsung ke marketplace kami yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan aplikasi BJSL tentunya sekali. Ya, download dulu di Play Store. Yep. Dan mudah banget nih sobat, bisa langsung beli di marketplace kami ya, lengkap banget. Dan bisa juga COD nih Kak Asep, yeah. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, dan bisa juga melalui admin BJSL yang ada di kolom di deskripsi untuk nomornya ya Kak Asep ya, betul sekali. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk kali ini ya Kak Asep ya. Ya, ditunggu ya video selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Betul sekali, karena yang selanjutnya ini lebih menggelegar. Wow, betul sekali. Terima kasih banyak nih yang udah nonton sampai selesai ya Kak Asep ya. Jangan bosan-bosan ya, ini kita lagi. Ya. Saksikan di video berikutnya bersama Asep dan saya Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.